Halo semuanya, jumpa lagi di Selsda Rada Plus. Kali ini saya akan membahas breakdown teaser trailer kedua, Opa Symbiote Special Episode, yang dijadwalkan tayang di TVING pada tanggal 14 Juli 2023. Penasaran? Yuk langsung saja pembahasan berikut ini. Pada tanggal 17 Juni 2023, CGNM telah merilis teaser trailer kedua, Opa Symbiote Special Episode, The Chronicle of Joseph Exorcism, melalui kanal YouTube resmi Symbiote. Opa Symbiote terbaru ini akan tayang di TVING pada tanggal 14 Juli 2023. Sekarang kita langsung saja ya. Adegan ini di era dinasti Joseon, terlihat sesosok makhluk yang mirip dengan binatang buas, menyuruh masuk ke istana Gyeongbokgung. Melihat adegan pertama kalinya, itu dibuat sesuai tema, karena binatang buas itu memang terdaftar pada sejarah dinasti Joseon. Lalu, sosok bertopeng berwarna hitam yang muncul kali ini mengancam ayah putri Yewon. Dari sini, dia sebagai seorang dalam boneka. Pada akhirnya putri Yewon diculik, dan sepertinya itulah yang menjadi penyebab dia menghilang. Saya tidak sabar menantikan proaktif, seperti apa nantinya yang akan ditunjukkan oleh putri Yewon. Adegan berpindah, Hari dan para penghuni istana Gyeongbokgung digagalkan para warga dengan wajah rusak, dan ternyata mereka ini adalah roh jahat yang muncul tiba-tiba. Selanjutnya, Kalim bersatu menjadi prajurit istana sedang melawan Gakwi. Bagi yang tahu, Gakwi adalah wujud makhluk berbentuk boneka kayu. Teaser kedua ini ditutup dengan tayang perdana mulai pada tanggal 14 Juli 2023. By the way, episode spesial kali ini akan berjanji romansa yang manis dengan suasana cerah. Tapi ternyata, tiba-tiba berubah menjadi horor. Suasana seperti ini memang sedikit menakutkan, tapi justru malah lebih baik, karena memang seharusnya seperti inilah ciri khas dari princess ini. Saya juga teringat dengan movie kedua, sepertinya episode spesial kali ini akan penuh misteri, sehingga membuat saya semakin menantikan. Oke, itu saja pembahasan breakdown kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih.